kabar bahagia datang dari Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani. Setelah sempat batal, mereka akhirnya resmi menikah pada hari ini, Sabtu 13 Maret. Pernikahan mereka digelar di The Lodge Golf Jagorawi, Jawa Barat. Prosesi pernikahan Vicky dan Kalina disiarkan secara langsung di kanal YouTube Vicky Prasetyo Entertainment. Acara tersebut dimulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Acara dibuka dengan tarian adat Betawi, kemudian dilanjutkan dengan persembahan lagu dari Charlie Van Houten yang berjudul Asmara. Kemudian acara dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Setelah selesai, Kalina mulai masuk menuju tempat akad nikah. Ia diiringi oleh ketiga anak Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo terlihat gagah mengenakan beskap warna nude. Sementara itu, Kalina tampak cantik dengan gaun panjang berwarna senada. Ustadz Zaki Mirza sempat memberikan petuah pernikahan untuk Vicky dan Kalina. Setelah itu, proses ijab kabul baru dimulai. Sebelum membacakan ijab kabul, Vicky sempat diminta untuk melakukan istighfar terlebih dahulu. Ia juga sempat latihan ijab kabul bersama wali nikah. Pembawa acara berusia 36 tahun tersebut berhasil membacakan ijab kabul dengan satu helaan napas. Saat ini ia sudah resmi menjadi suami Kalina Oktarani. Acara pernikahan Vicky dan Kalina digelar secara outdoor. Prosesi akad nikah hanya dihadiri oleh keluarga dekat dengan protokol kesehatan yang ketat. Ibunda Kalina tampak hadir di acara itu, namun ayah Kalina terlihat tak hadir dan hanya diwakili wali nikah. Begitu pula dengan anak semata wayang Kalina, Aska Corbuzier, tak terlihat di pernikahan itu. Dilansir dari kumparan.com.